Kami mewakili undangan dari PPL. Perlu kami jelaskan, PPL ini terbentuk sejak 2019 yang berpusat di Jakarta, dan sekitar satu bulan yang lalu di wilayah kota Gunung Sitoli juga sudah terbentuk DPC-nya. Tentu tujuannya memberikan ya pemuda-pemuda kita hal-hal yang baik sesuai dengan visi misi kita. Di sini kami menyampaikan mewakili undangan, kegiatan ini sungguh kami apresiasi, terlebih dengan tujuan dari DPA GBI Sekepulauan Nias. Anak-anak muda yang sudah jauh dari kehidupan dia dapat Tuhan. Seperti halnya tadi, hampir 80% yang kita dengar penghuninya adalah anak muda. Tentu ini menjadi bagian bagaimana kita mengatasi, termasuk nanti kami bagian dari Pemuda Peduli Nias, ada departemen-departemen yang mengatasi akan hal-hal itu. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkah kepada kita semua, terlebih kepada warga kota Gunung Sitoli. Itu saja yang kami sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi, wabarakatuh. Yahoo! Salam!